Dua pria yang diduga pencuri cek ini hanya tertunduk saat ditangkap aparat kepolisian di sebuah bank di area Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keduanya diringkus saat hendak mencarikan cek hasil curian milik Yayasan Pendidikan untuk ketiga kalinya. Aksi keduanya diketahui setelah pihak yayasan melaporkan kasus kehilangan cek. Sempet nyairin, udah. Udah sempet nyairin? Udah. Berapa, ini, Bang? Ini udah berapa kali di sini, atau berapanya? Oh, ya, cuman gagal. Yang ini gagal. Ada berapa cek yang diambil dari kantor, Bang? Kurang paham, ya. Pokoknya terakhir, Mas, ya. Tahunya yang gagal tuh ada dua. Jadi, info awal pembobolan. Ternyata setelah kami cek ke sini, bukan pembobolan. Jadi si pelaku itu mencuri cek. Sudah mencuri cek bulan Desember, dicairkan bulan Mei kemarin 2022. Ini mau dicairkan lagi. Gitu. Jadi bukan pembobolan. Dia mencuri cek, kemudian mau dicairkan. Kini keduanya dibawa ke Polsek Pasar Minggu guna diminta keterangan lebih lanjut.